Puluhan warga Kampung Kubang Desa Neglasari, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengalami keracunan massal setelah menyantap masakan di acara pengajian maulid yang diadakan di kampung mereka. Beberapa jam setelah menyantap, sebagian warga mengalami gejala mual, muntah, serta diare. Jadi kejadian makan hajat, acara murudian tanggal 31, pengakuan yang dirawat ke sini jam 4 udah kerasa nih ada mual, pusing, sakit. Kemarin sudah mulai ya, sekarang kayak bencana muntaber. Karena gejalanya ada muntah, ada airnya, ada muntah, ada darah juga seperti itu. Dari data yang diperoleh sementara di lapangan, ada sekitar 60 warga yang alami keracunan massal. 5 warga saat ini sudah ditangani oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi, Cibadak. 20 orang dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah karena harus dirujuk, dan sisanya masih ditangani oleh pihak puskesmas. Berdasarkan informasi dari pihak rumah sakit, hampir seluruhnya para korban mengalami gejala yang sama, yaitu mual, muntah, serta diare. Namun, hingga saat ini, yang ditandatangani oleh petugas rumah sakit para korban dalam kondisi tidak parah. Kami menerima kiriman pasien yang diduga keracunan makanan. Saat ini kami baru menerima 5 orang pasien dengan gejala pusing, mual, dan muntah. Alhamdulillah, semua pasien yang sudah datang ke sini sudah ditangani. Dan alhamdulillah, semuanya kondisinya tidak mengkhawatirkan. Mungkin nanti ada beberapa yang harus dirawat dan mungkin juga ada yang pulang. Saat ini kami masih menunggu, menurut surveillance dari puskesmas Sekarwangi, ada sekitar 20 orang lagi yang sedang menuju ke sini. Hingga saat ini Forkopimcam Kecamatan Cibadak dan aparat yang berwenang belum bisa memastikan penyebab keracunan tersebut. Namun, dugaan awal berasal dari makanan yang disantap warga dari acara pengajian mauludan tersebut. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.